Guys, balik lagi di video gue. Di sini gue lagi di PUBG. Cuman, gue nggak main gameplaynya. Di sini gue ditemenin sama Edo. Halo Edo. Yuk, halo semuanya, kabar? Jadi kita di sini nggak main gameplay. Kita lebih mau ke cerita, sharing-sharing cerita. Soal apa paranormal experience, ya nggak sih? Iya, benar. Ya, lebih tepatnya Jadi ini metode baru ya, menceritakan paranormal experience dalam lobby PUBG. sekarang ini jam 10 10 lewat jam 10 malam. Jadi siapa dulu yang cerita? Terah. Oh, gue ada 8 sih cerita nih. Nah, jadi Mungkin banyak. Mungkin ya, dulu, jadi biar gue habis itu. enggak, jangan gue dulu aja. Cerita Gue gue dulu. agak menarik. Yang punya cerita juga atau mau ikut cerita di sini, boleh ikut gabung join ke kita. Kalian share-share cerita kalian ke sini. Kita berbagi cerita soal hantu-hantu. Tapi ini malam Jumat ya kali ya? Khusus malam Jumat atau Bebas. ya kalau Ini mau kan ya kita kalau baru mau pertama. ya ini bawa kita baru Ya, buat kalau pertama bisa kali upload secepatnya lah. Kita bisa lihat reaksi penonton kayak ya gimana. kalau iya betul. Kalau kalian juga punya cerita boleh gabung ke sini. Ini kita cerita bareng. Mau dimulai? Langsung. Mulai dari gue dulu. Okay. Mulai ya. Mulai nih ya. Ini nggak ada yang mau Oke. diin apa lagi, nggak ada yang mau ikut dengerin gitu. Nggak ada, Jo. Ini ntar bisa gua gampang gua cut kok. Ada nggak Iya, nggak apa-apa, yang mau ikut justru yang deket-deket ngobrol-ngobrol yang rumah kayak gitu? gininya. Iya makanya ada nggak si Bay ajak dah kalau dia mau. Ibai lagi di ini ya, lagi di apa namanya, lagi tongkrongan. Berisik pasti. Ih, pada ngumpul ya bocah-bocahnya. Ya, kalian Gua bicara. cerita nih ya. Oke, jadi cerita ini awalnya tuh berlatar waktu zaman gua SMP ya, sekitar tahun gua SMP, lulus SMP itu 2012, sekitar tahun 2010 atau mungkin 2011 deh. Pokoknya sekitar tahun itu. Intinya gua tuh masih tinggal di Jakarta. Yang mana kan sekarang gua tinggal di Bogor nih. Ya kan? Jadi tuh, ini cerita yang pertama ya. Jadi sore-sore itu menjelang mau maghrib, gue habis dari luar sama ibu gue, sama nyokap gue. Gue habis dari luar, terus tiba-tiba masuk, gue ngeliat bokap gue tuh kayak kayak pucat gitu mukanya. Iya kan? Tanya. Pas gue baru masuk tuh dia langsung nanya. Lah, mama bukannya di belakang katanya. Di belakang. Orangnya jelas-jelas gue baru masuk pintu sama mak gue berdua. Terus gue tanya, kenapa emang ya? Nah, bokap gue tuh jadi kan posisi rumahnya kan pas masuk ke rumah tuh pintu. Nah, ada ruang lagi. Terus ada ruang lagi, baru abis itu kamar mandi kan. Posisinya sejajar lah istilahnya gitu. Nah, bokap gue tuh lagi di kamar yang kedua nih, kamar tidur. Nah, setelah kamar tidur itu, ada kamar lagi, kamar tengah. Itu juga kamar tidur, cuman jarang ditempatin. Waktu itu, kalau nggak salah itu masih jadi gudang. Bokap gue lagi di kamar yang tidur ini nih, yang depan. Itu di depan, dia lagi duduk. Ya. Di depannya itu kan ada kipas. Kipasnya itu kan berbentuk kayak aluminium, bukan aluminium sih ya, besi gitu ya. Pokoknya bahan-bahan metal. Jadi pasnya itu dia memantulkan kayak gambaran tuh dari belakang. Dari kamar gue yang tengah tuh yang gudang. Jadi buka gue lagi duduk di depan kipas,
Dan kipasan tuh kayak mantulin penggambaran atau pencitraan tuh dari belakang. Istilah kayak cermin gitu lah. Iya. Yeah. Kata bokap gua, di situ dilihat ada bayangan. Ada bayangan masuk ke kamar gudang. Ya kan? Masuk kamar gudang, itu bokap gua manggil-manggil. Manggil Manggil nama siapa? gua, manggil manggil mak gua, manggil gua juga kan. Tapi nggak ada yang nyaut. Dan nggak lama, gua pulang dari luar sama mak gua. Masuk. Dan itu gue diceritain langsung merinding. Merinding semerinding merindingnya. Karena gue tahu bokap gue bukan tipe orang yang bohong gitu. Dan apa ya, itu tuh kamar tengah itu, Cak. Dulu ada TV. Ya kan? Ruang Setelah tamu kan, kejadian ruang tamu ini lu nih. yang TV itu, Kenapa? yang ruang tamu depan lu itu. Bukan rumah, ruang TV gue ada, kamar gue ada dua. Nah itu masing-masing kamar ada TV-nya. Cuman yang sering dipakai yang di kamar yang buat tidur. Nah di kamar gue yang belakang tuh yang dipakai gudang itu ada TV juga. Nah semenjak kejadian itu beberapa hari kemudian itu pernah satu kejadian TV itu tiba-tiba nyala. Yang mana itu sore-sore gue kan, maaf. Sore-sore gue lagi mandi. Bokap gue di kamar depan. Itu tiba-tiba TV nyala. Langsung volumenya gede. Full. Lo bayang dong berisiknya TV itu kayak gimana. Itu kencang banget suaranya. Gue yang di kamar mandi lagi mandi itu mikir, ngapain sih bokap gue nyalain TV nyampe kenceng-kenceng banget, malah sore-sore kan gue bilang. Yeah, terus. Tapi bokap gue tuh nggak matiin, jadi nyampe nyampe beres gue mandi tuh TV masih nyala dan masih dalam keadaan gitu. Dan gue selesai mandi, gue kesono kan, terus bokap gue juga mungkin ini kesel juga kali, ngapain nih mama apa gue nyalain TV kenceng-kenceng banget ya kan, padahal tuh gue habis dari kamar mandi. Dan gue bilang, apaan orang itu habis mandi, gue gitu kan, gue habis mandi. Nah habis itu gue masuk tuh ke kamar itu dan bener TV-nya nyala, tapi nggak ada channel. Jadi tuh cuman kayak Ya, channel, kesemut bukan gitu ya. channel ya, maksudnya kayak iya kayak kesemutan gitu, Iya. kayak seret-seret gitu doang. Nah, tapi kenceng banget itu, Cak. Terus bokap gue ngambil Terus. kamera kan, ngambil handcam. Dulu gue inget banget bokap gue punya handcam. Maksudnya dia tuh mau ngerekam nih ada apaan gitu, mungkin ada yang bisa ditangkap gitu kan. Tapi sayangnya nggak ada. Dan itu Terus. kata bokap gue langsung ngomong, kalau mau di sini nggak apa-apa, tapi jangan ganggu, ya kan? Itu besok udah dimatiin bokap gue. Besok begitu lagi nyala lagi. Besok nyala lagi tuh Besoknya TV, begitu lagi. sama semut-semut juga. Sama. Ini sekarang apa volumenya itu naik turun. Kayak dimainin. Ngerti loh. Nah, Jadi tuh volumenya tuh kayak remote naik. remote TV lu di mana? Enggak, gua enggak ada itu TV enggak ada remote. Itu TV enggak ada remote. Jadi naikinnya itu lewat TV-nya, yang ada di Tombol. TV-nya itu tombol-tombolnya Ya, itu tuh. ya. Naik terus kenceng terus redup sampai mati terus nyala lagi begitu kayak lagi dimainin aja. Itu berlangsung sekitar apa ya, seminggu dua mingguan deh, tapi habis itu udah nggak nyala nyala lagi dia. Terus TV-nya masih di situ. Iya, TV masih di situ. Posisi sama bokap gue emang sengaja dicolokin, biarin aja, pengen tahu gitu kan sampai kapan. Ya kan? Nah, sekarang waktu itu, nah, itu kan ini ceritanya gue gabung jadi satu aja ya. Iya, oke. Yang tadi udah Jadi, mati. ya itu dia.
Itu ini kejadian aneh di kamar tengah gue ya. Gue agak lupa Dan sih gue nama juga kamar lo. kamar kamar tengah. Jadi kan lu tahu kan nih yang 4 PS dulu punya gue. Iya, ruang tamu. Nah kan abis itu ada kamar lagi tuh tengah. Iya, Tuh, bukan kanan tengah sih, kan. buat gue tidur. Nah sebelum ke dapur itu kan ada kamar lagi masuk ke Iya. dalam kayak gudang gitu. Nah di situ Iya. gue juga pernah tuh waktu itu lagi sholat di situ. Itu tiba-tiba badan gue sekujur tubuh nih, sekujur badan gue nih tiba-tiba merinding ya, berat aja naik langsung ke ini merinding. Kaki gue tuh berat, mulut kagak bisa ngomong. Gue nggak tahu itu kenapa ya, nggak tahu emang gue yang ketakutan. Tapi aneh sih sebenarnya, gue tuh pertama pas lagi sholat tuh sebenarnya nggak kenapa-napa, nggak ada takut-takutnya gitu, nggak ada takut nggak apa gitu kan. Tiba-tiba aja kayak digituin, kayak dulu kayak langsung dipegang sama sesuatu gitu cak, terus langsung merinding seluruh tubuh. Pengalaman ini banget sih, pengalaman Itu gue. lagi sholat. Iya, gue habis sholat, selesai Habis sholat. mau berdiri, iya mau berdiri mau mau keluar tuh dari kamar itu, tiba-tiba nggak bisa gerak, kayak kaki gue dipegang, terus belakang gue nih langsung kayak panas dingin, langsung kayak gitu. Itu bisa ada kali gue nggak gerak itu 10 detik kan, sekitar sekitar segitu dah. Cuma emang nggak lama, Itu cuman di rumah lagi rasa banget. sendiri. Kenapa? Jadi itu lo di rumah lagi sendiri. Enggak, ada bokap gue di depan. Bokap nyokap gue ada di depan. Itu. Dan setelah rumah gue dijual kan, rumah gue kan dijual tuh sama saudara gue kan sekarang. Dulu saudara gue tuh pernah ngomong, katanya kan ada anak les. Jadi saudara gue tuh tahu kan di sana tuh yang apa namanya guru les. Nah pernah katanya ada anak les mau ke kamar mandi lewat Oh ya, rumah tunggu tunggu itu. tunggu. Jadi rumah Edo ini dulu nih ditempatin buat anak sekolah les, ya kan? Enggak, anak-anak les. Anak lesnya beda Iya, rumah anak sebenarnya. les. Cuman kamar mandinya harus lewatin situ karena udah dijebol kan pintu di Iya, apa ini tembok yang di tengah. Untuk anak SMP 21142 kan? Iya. Ya, ini yang nonton untuk apa? Anak SMP 142 tahun? Itu Tahun berapa tuh? pas gue pindah sih, itu kayaknya gue SMA kelas 1 deh. Kayak baru banget gue Tahun lulus. berapa anjir? Kenapa? 2015 2000 2012. Enggak, 2012, 2013. 2012 Tahun mungkin. banget. 2013 lah, anggaplah. 12, 12, 13. Nah, Terus? gue kan pergi ke Jakarta tuh. Mak, apa? Tante gue tuh ngomong katanya. Pernah juga ada anak les. Lagi mau kamar mandi. Lewatin kamar yang di tengah itu. Katanya dia ngeliat genderuwo. Itu bentuknya kayak kayak apa namanya kayak Iya. bayangan, itu tinggi gede banget pojok. Yes. Ya itu mungkin alasan kenapa semua itu terjadi ya, gue nggak tahu sih. Iya, oh Itu itu setelah pokoknya itu itu ya. setelah gue pindah Ya, yeah, ya. ya itu tuh. Jadi mungkin setelah gue pindah, setelah ada kejadian-kejadian fenomena-fenomena itu, dan ini didukung lagi sama anak les yang ngelihat itu dengan roh. Cuman gue nggak tahu waktu zaman gue masih di rumah itu sosoknya itu bukan, soalnya nggak pernah nampakin itu. Oh iya, ada satu lagi gue ingat banget, ini kejadian jelas banget, ini masih yang di Jakarta ya, masih yang di rumah itu. Jadi itu gue ingat banget ini kejadian malam menjelang subuh. Itu cak, gue tiba-tiba kebangun. Jadi kan gue kan di kamar itu tidur kan bertiga kan. Emak gue di pinggir. Bokap Oh, itu bokap gue di tengah. adik lu belum lahir ya? Belum ada. Adik gue kan SMA, Ya. pas gue SMA di sini. Yes. Bokap gue di tengah. Gue di pojok.
Itu sekitaran mungkin jam 4-an ya, jam 4 kurang lah. Itu gue tiba-tiba kebangun. Gak ada sebab. Gue tiba-tiba kebangun. Seketika gue langsung dengar suara orang. Kayak orang lagi kesakitan. Itu demi Allah, jelas banget di kuping gue. Di situ juga. Pokoknya deket, suaranya deket banget. Iya, di sekitaran tempat tidur lu itu. Iya. Suaranya tuh kayak gini nih. Dan itu gak berhenti selama 10 menit lebih. Gue bingung dong. Ini suara apaan? Gue bilang kan. Gue liat mak gue kagak ngorok. Liat bokap gue juga kagak ngorok. Gue coba apa ya? Tutupin pakai apa namanya? Pakai bantal tuh. Suaranya nggak berkurang, istilahnya ya, kalau misalkan kita dengar suara dari samping, kita tutupin telinga kita, otomatis suaranya ada kurang dong. Iya. Dan ini nggak sama sekali, suara tetap kencang, stabil. Itu berlangsung sekitar 10 menit lebih, sampai akhirnya, lu tau Pak Patrick nggak? Pak Husen, Patrick, tau kan? Kan lu beliau suka ini kan, suka azan di masjid. Iya, betul. Kan sebelum azan tuh suka astagfirullah gitu kan. Nah, di momen itu suaranya hilang. Fix valid, no debat. Ya, gue inget banget karena itu apa ya, pengalaman gue yang dengar suara tuh, itu jelas banget ya. Ini kalau ini gue masih merinding sekarang nih. Itu 10 menit itu tidur di situ. Tidur lagi, Pak, pas lu denger itu tidur lagi atau? Enggak lah. Gak bisa duduk. Tidur gua. Gak bisa tidur. Terus, gitu. Terus ngapain pas saat itu lu ngapain? Duduk ah? Ya gua tiduran mah di pojok nih, mah ada tembok. Udah tuh, selimutan, panahnya gua pegangin dah. Bantal, semua gua tutupin mukanya. Karena gua takut gitu. Ketika gua buka bantal, takutnya tuh ada sosok gitu ya. Tiba-tiba di depan gua gitu kan, itu mah bisa langsung mampus gua. Itu gua ingat banget sih, karena bokap gua nggak ngorok, mak gua juga nggak ngorok, tapi itu suara jelas banget, walaupun ditutupin bantal juga jelas banget suaranya. Dar, udah. Oke, itu cerita gua yang masih sekitar zaman-zaman mana SMP lah ya. Iya. Itu ini di ada rumah ada cerita kita lagi. Iya, waktu kita masih kecil-kecil lah. Zaman-zaman gue SMP. Itu berarti sekitar tahun 2010 12 13. 2000, ya, 10 11 12. 10 11 12. Itu pengalaman enggak pernah gue dapetin aja. Oke, kita masuk ke cerita selanjutnya nih ya. Kalau cerita selanjutnya ini gue rangkum lagi karena latar waktunya berdempetan gitu. Waktu yang tadi kan masih di Jakarta sebelum gue pindah kan. Nah, ini ada time skip zaman gue SMA sekolah nih, SMA 3 tahun. Habis itu kan gue pindah lagi kan ke Jakarta. Iya. Gue kerja lagi kan di Jakarta. Ini latar ceritanya tahun sekitar tahun 2016 lah, 2016 sampai 2017 2018. Jadi kan gue ngontrak, lo tau lah kontrakannya kayak gimana. Jadi kontrakannya tuh di bawah pohon sawo yang udah dari zaman dulu mak gue kecil itu udah ada, lo tau lah tempat itu. Yang pohon sawo dekat rumah lo juga sih. Yang Mas Belokan. Pohon sawo iya. Yang pohon sawo yang tong apa tongkrongin itu malam-malam bubuk. Ini apa? Bukan gua. Emang ada gubuk situ? Pohon sawo yang mana sih? Pohon sawo yang mana? Pohon sawo ada banyak. Kontrakan gue dekat rumah si Aal. Oh, yang itu ya. Ya rumah gue. Kontrakan gue kan kontrak rumahnya Aal tuh. Iya. Pojok. Nah, itu kan pohon sawo kan dulu itu hitungannya udah tua kan. Iya.
Ada udah situ zaman ya. Dari kecil gue tuh udah ada di situ, entah mungkin dari zaman mak gue juga dari kecil udah ada di situ kan. Jadi posisinya tuh kontrakan gue di bawah pohon sawo itu. Nah, kejadian pertama adalah waktu gue lagi tidur. Jadi kan itu rumah ada tiga ruangan kan, ada ruang depan, terus ada turun dikit ruang tengah. Yeah. Jadi, terus kamar lagi, kamar mandi. Nah kalau ini lu tahu kan, karena lu iya, nah rumahnya. Nih gua potong dulu. Jadi rumah kosan kontrakan Edo itu dulu tuh gang. Ini nanti gua kasih gambaran. Ini gang. Jadi kalau Edo mau balik tuh dia harus latihan rumah gua dulu. Nah iya, betul. Latihan rumah dulu. Kontrakan 1, 2, 3 rumah teman gua Aal. Abis itu baru kontakan dia itu adanya di iya, pojok. dan gue di paling pojok Iya, yeah, pohon, paling pojok. Dekat pohon sawo itu. Iya, yeah, betul. Iya, yeah, terus. Oke. Waktu itu gue gak ngeliat ya itu jam berapa. Yang jelas gue itu masih malam. Masih malam. Gue tidur. Kan tiba-tiba kebangun. Nah, entah kenapa tuh tiba-tiba di belakang gue tuh kayak ada suara orang jalan. Kenapa gue yakin itu orang jalan? Karena kan lantai gue kan itunya kan karpet, iya, ya kan? Jadi bukan ubin, jadi model karpet. Jadi di plaster terus di karpetin gitu kan? Tahu. Lu pasti bisa bedain mana orang jalan di ubin, mana orang jalan di karpet. Kalau di karpet iya, tuh kayak rada nyeplak gitu kan? Nyeplak gitu. Ya. Gue inget dengan gue bangun, bukan bangun ya, kebangun. Terus tiba-tiba tuh di belakang, karena gue nggak ngadep jalan ya, jadi gue tidur ngadep tembok. Gue ngadep tembok, jadi tuh dia di belakang gue, dia lagi jalan cepet ya. Itu sekitar ada empat langkahan di jalan ada suara jalan, dan itu gue kaget dong, gue tinggal di sini sendirian. Ini yang lagi jalan di belakang gue siapa? Tapi lu langsung bangun nggak? Ku bangun, tapi gue nggak langsung bangun terus nengok gitu. Ku bangun ya udah, tapi masih dalam rebahan, masih dalam keadaan tidur, bukan tidur rebahan. Iya. Tapi yaudah gue langsung selimutan tuh. Nggak ngomong, nggak sempet nengok. Enggak. Karena pas gue bangun tuh emang udah langsung ada tembok ya. Karena kan emang gue tuh kalau tidur tuh pasti deket-deket tembok lah. Entah kenapa dari kecil itu. Iya, terus? Ya, tuh. Jadi pas bangun gue langsung marah tembok, tiba-tiba ada orang jalan tuh sekitar 4 langkah. Plok, gitu. Langsung tuh gue, anjir lah, gue tinggal di sini sendirian, gue bilang. Ada orang jalan, siapa ini lagi kan? Udah tuh gue tarik selimut, udah gue tidur lagi kan. Oke. Setelah itu, gak lama kok gak, ini kejadiannya pas bulan puasa. Iya, bulan puasa deh kok gak salah. Ah, benar bulan puasa. Jadi waktu itu gue pulang. Iya benar bulan puasa. Gue pulang dari kampus. Hari Sabtu ini kejadiannya. Hari Sabtu gue pulang kampus. Waktu itu anak-anak kita nih, anak-anak kampung gitu kan lagi seru-serunya main werewolf. Ingat gak lo? Yang main werewolf di pos RW. Kan? Nah, gue pulang dari kampus itu kan sekitar malam kok gak salah, sore ya. Cuman gue gak langsung balik. Iya, tapi gue main dulu ke pos RW itu main werewolf sama anak-anak kan. Nah, sering berjalan waktu, waktu itu udah pukul jam 12 malam kok gak salah. Gue capek kan, akhirnya gue balik duluan. Gue balik, pas udah nyampe rumah gue buka kunci plus masuk. Gue kan kalau masuk ke rumah kan pasti salam. Itu udah, maksudnya udah jadi kebiasaan sih ya, emang namanya kalau masuk rumah itu udah pasti salam. Gue bilang kan assalamualaikum gitu. Sialnya cu, ada yang jawab. Suaranya emang samar-samar, tapi itu jelas dia jawab. Ketika gue langsung merinding,
Langsung gue tutup lagi tuh pintu, gue cabut ke depan lagi ke anak-anak. Gue balik lagi tuh ke pos RW, nungguin anak-anak pada balik. Sampai akhirnya gue di rumah teman gue tuh si Nanang, lo kenal lah. Gue nyampe nginep di rumah dia. Gue bilang tuh, gue nginep di rumah lu ya, gue bilang. Kenapa emang lu nyampe balik lagi? Ntar gue ceritain deh. Nah akhirnya pas di rumah dia gue ceritain tuh. Kalau gue pas nyampe rumah, masuk, bilang assalamualaikum, ada yang jawab waalaikumsalam. Gila, gimana nggak shock loh. Oke boleh sih niatnya bagus gitu jawab salam, tapi nggak gitu juga cu, dalam hati aja bisa nggak sih, ya kan? Udah nggak berani balik gue besok pagi, habis apa namanya, habis sahur gue makan di rumahnya dia, sampai pagi itu gue baru berani balik sendiri. Udah tuh. Nah, ini ada kejadian lagi. Lu pas balik sini sendiri? Iya, sendiri. Karena udah pagi. Kalau udah pagi, gue udah berani dah. Istilahnya nggak, kayaknya nggak terlalu frontal gitu kalau kayak malam-malam. Yeah. Tapi emang ini gangguannya sih nggak frontal ya. Maksudnya kayak halus-halus gitu. Entah dia, maksudnya juga dia ngejagain gue atau gimana. Karena dia selama ini tuh nggak pernah ngejailin ya. Dia tuh gak pernah iseng. Ya paling kayak ketangkap lagi apa, lagi apa gitu aja. Itu kayak lagi jawab salam, kayak lagi jalan. Tapi gak pernah iseng orangnya. Gak pernah diketawain, gak pernah di colek-colek atau apa, gak pernah. Iya. Waktu abis itu, oh ya kejadian lagi, masih di bulan puasa. Tunggu, bentar. Apa cak? Ini kerekaman nih, gue udah ngomong kelamaan aja. Ya lagi. Kerekam nggak? Ya terus, masih terus, nggak stop. Like we'll refresh him, terus. Ini kejadian itu masih sama. Tunggu. Lu masih inget nggak yang gue ceritain itu? Atau gue itu udah lupa. Yang lu gak inget sih ya? Jadi di kosan lu kan? Enggak. Iya, kosan, ya ini kosan dulu. Jadi si itu kejadian sama tikus ya. Gua magung. Ini anehnya nih, iya magung. Nah, anehnya nih si Edo nih enggak inget kejadian itu, tapi gua inget. Mungkin kalau si Agung ini mungkin dia inget kali. Awalnya lu ngomong ke Agung, awalnya. Nah, lu tiba pokoknya lu apa Agung ya ngomong ke gua, kayaknya lu deh, lu cerita ke gua lu mau pulang subuh-subuh itu balik kita nongkrong. Iya, nah lu nggak inget kan yang itu kan? Nah, lu nggak inget itu, nah, gua inget Agung pun inget. Pokoknya gua mau lu lagi pulang nih berdua, tek bertiga sama Agung belok, gua ini, nah lu balik nih, gue kan buka pintu kan, pasti kan gue di pintu dikunci tuh, pulang sampai jam segitu. Assalamualaikum. Ya dibukain, kata-kata, pas gue masuk, lu balik lagi. Nah balik lagi, lu panggil tikus, karena lu ngeliat Agung, sorry, lu ngeliat Agung tuh belum masuk ke rumahnya, masih di depan pintu. Nah lu manggil dari arah rumah lu, kosan lu ke rumahnya Agung. Nah, gue ngeliat, lu balik lagi loh. Aduh, ngapain balik lagi dah? Baru tutup pintu. Aduh, ngapain balik lagi dah? Nah, gue dapet cerita kayaknya dari lu apa dari Agung gitu. Yang lu ceritain, pokoknya diceritain gue pas mau balik, lu tuh ngeliat item-item gede di motor lu. Motor lu yang apa sih? Strap ya? Yang apa sih yang itu tuh? Yang biru? Ban, ini apa? Jupiter. Iya, itu. Di situ dia. Iya. Kayaknya gue udah mulai inget deh. Itu cerita. Pokoknya... Iya pokoknya lu, gue ingetnya pas banget lu ngebelok nih, belok ke kotakan lu, bet itu ada item-item gede di pas di motor lu, motor kan standar 2 mulu tuh kan, standar 2 situ, ya udah lu langsung balik, terus gue, pas gue di tepi pintu, gue denger suara jalan lagi, lu manggil, Gung,
gue ada lagi tuh ngomong apa pokoknya Iya, ya gitulah, pokoknya gue inget banget tapi lu nya sayangnya lu nya lupa. ya, itu dia sayangnya. Itu gara-gara lu ingetin, sebenernya gue inget. Jadi gue inget kejadian pas gue bilang itu ada sesuatu bayangan apa yang hitam itu gue inget. Cuman kejadian setelah itu gue gak inget lagi. Ini juga gue baru inget gara-gara lu yang ngomong. Aduh, gue sayang banget itu cerita. Itu sebenernya bagus ceritanya. Cuman setelah Iya. kejadian itu gue bingung, abis itu gue kemana, aku ngapain gitu kan. Tapi emang, emang Gila, iya seru benar banget. itu. Karena gue nggak jadi balik Pokoknya juga di singkat situ. banget itu. Iya. Pokoknya singkat banget. Gue pulang. Baru di pintu. Tiba-tiba balik lagi. Manggil aku. Tahu-tahu besoknya Iya. diceritain gue. Gini-gini. Gini. Oh, pantesan aja. Ya Ya itu. lanjut. Oke. Nah, ini masih dalam suasana puasa ya. Suasana puasa. Nah, jadi setiap bulan puasa tuh setiap harinya tuh selama 30 hari gue kan ngomong ya sama si Aal tuh. Oh, gue bilang, lo kalau misalnya udah bangun sahur, tolong bangunin gue ya. Gue selalu pesan begitu. Takutnya gue nggak apa kebablasan gitu kan, nggak denger alarm atau apa. Dan emang setiap 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 sahur tuh gue dibangunin sama dia emang. Dia selalu bangunin gue tuh, si Aal itu. Sampai satu ketika di hari itu gue telat nggak sahur, kebangunin gue nggak bangun kan. Nah besok paginya gue ketemu sama si Al ini di warnet, karena waktu itu kita lagi zaman PB juga kan, lagi mau ngeluar tuh, gue inget banget ketemu di warnet itu kalau nggak salah hari Minggu deh, karena kan gue libur. Gue ketemu si Al di warnet, kata dia gini, gue yang cerita, gue yang negor dia pertama. Lu kenapa kagak bangunin gue? Gue bilang. Terus dia ngomong tuh, lah, gue pikir lu lagi sama temen lu, kata dia. Ah, gue bilang, sama temen? Iya, lu ada temen. Lu emang di ini lagi nginep, kata dia gitu kan. Terus gue bilang, kagak ada anjir, mana ada nginep temen gue. Orang gue juga sendiri kan, lu tau sendiri. Terus kata dia, orang gue bangunin. Ya kan, gue bangunin lu. Tiba-tiba ada yang ngomong, dok dok bangun dok bangun, makanya gue tinggal, gue kira itu ada temen lu. Terus gue bilang kagak ada, gue bilang gue tidur sendirian, lu juga tahu kan dari kemarin-kemarin gue tidur sendirian, kagak ada temen gue yang nginep-nginep atau apalah. Terus temen si Al tuh ngomong, lah terus itu siapa? Gue bilang gue gak tahu, gue bilang. Tapi kan dari beberapa cerita ini sebenarnya gue bisa kayak narik kesimpulan gitu, Chan. Mungkin ini sosok ya, atau bukan apa, sesuatu ini sebenarnya nggak iseng, nggak usil. Atau mungkin dia mau ngejagain gue gitu istilahnya. Cuman dimensinya beda, jadi nggak kesampe gitu istilahnya. Ya gue sih alhamdulillah ya. Gimana ya? Ngeri-ngeri sedep sih sebenarnya. Ngerinya ya suka apa namanya, suka ada aktivitas gitu. Seharusnya kalau itu nggak usah ada aktivitas lah, ya kan, ketahuan diriku tinggal sendiri kan di bawah kontrakan, bawah pohon sawo yang udah tua. Nah yang bikin bikin kepala gue jadi aduh, isinya suges semua kan tuh. Ya udah sih, ceritanya sih yang untuk di Jakarta sih itu aja. Yang belum lama, bukan belum lama, yang waktu zaman-zaman gue di Jakarta masih kerja. Dan setelah itu kita berubah lagi nih, waktu berubah latar tempat. Jadi kan karena COVID ini kemarin kan, gue dirumahkan kan, bukan dirumahkan sih istilahnya, dikena pengurangan. Jadi kan akhirnya gue balik lagi tuh. Gue balik lagi ke Bogor, ke rumah gue nih yang di Bogor. Nah, ini bulan puasa tahun kemarin. Bukan tahun kemarin, tahun ini nih. Bener tahun kemarin nih, jatuhnya. Bener sekarang 2021. Iya, tahun kemarin. Iya, tahun kemarin. Pokoknya bulan puasa itu sekitar Maret ya. Maret lah.
Aku ingat banget, aku pulang ke Bogor tuh pertengahan bulan puasa. Nah, lu tahu dong, Eh, berarti lu kita udah tuh lama kalau juga ya di malam, sana ya? ya udah lama. Yeah. Dari bulan puasa gue. Cuman kan beberapa minggu kan gue skripsi juga kan. Jadi masih bondar-mandir. Bogor, Jakarta seminggu-seminggu gitulah. Lu tahu kan, kita kan pas selama puasa tuh kan, tiap malam kan sampai begadang tuh Ya. ya kan, bikin-bikin konten lah, main PUBG segala macem ya kan, nggak live. Waktu itu kan emang posisinya kita lagi nggak main, posisinya lagi nggak main, tapi gue begadang. Waktu itu gue nonton apa gitu ya, istilahnya kamar gue yang di depan nih, lu tau gak kamar gue yang di depan yang buat tamu, Yang ya jadi tahu. yang pintu kamar pertama sebelah kanan ya kan. Nah kan sekarang gue tidur kamar kamar dua sebelah kanan nih sekarang ini, kan depan gua, sebelahnya lagi ada kamar tuh yang pertama. Nah pertama gue udah pindah dari Jakarta tuh, gue tidur di situ ya kan, gue tidur di situ. Gue lagi main apa, lagi nonton film kalau nggak salah, film Interstellar apa ya, gue lupa dah. Itu kan kamar gelap ya, posisinya di depan gue tuh kan ada jendela gede ya kan, tahu lalu bentukan Iya, jendelanya tahu-tahu. ada hordennya, Iya. cuman kalau dari dalam tuh tembus, kayak tembus pandang, Tembus, bukan iya tembus ya. pandang sih istilahnya, kayak ada bayang-bayangan gitulah. Iya, kalau lampu dari luar pun kelihatan. Iya, lampu dari luar pun kelihatan kan, Iya. cuman emang samar-samar. Iya. Itu gue lagi asik-asik nonton, tiba-tiba tuh kaca kayak ada yang ngetok-tok. Pertama sih pelan gitu kan, itu kan kaca gede ya, jadi kan kayak gemetar gitu, kayak gitu kan. Bilang, siapa nih? Terus gue langsung liatin handphone, kayak ngeliat ke jendela tuh sama-sama tuh kayak ada anak kecil. Gue diem dong, sama gue pikir tuh maling apa siapa. Ya, ah, maling, gue bilang jangan-jangan. Karena kan tadinya di depan gue tuh ada etalase gitu ya, ada etalase dan itu isinya kayak barang-barang bekas, kayak apa namanya, soft case kayak gitu-gitu, casing-casing handphone. Ya. Di situ gue kayak ngeliat ada bayangan anak kecil. Gak lama dia gedor lagi, itu lagi dua kali. Kok kesel loh, kesel juga. Sebenernya kesel antara keselamatan aku gitu kan. Gue langsung nyalain flash handphone gue kan. Handphone gue nyalain flash buat nandain kalau di dalam tuh ada orang belum tidur. Bangsatnya, gue pikir dia kabur. Enggak ya? Ternyata kagak, makin kenceng gedornya. Wah, Ini gue anjir, baru gue tahu nih merinding. ceritanya nih. Iya, ini baru, karena emang baru. Gue Terus setelah merinding, itu? sumpah. Itu sekitar jam 3-an. Insert. Antara mau jam 3 kurang 15 lah itu posisinya. Gedor makin kenceng. Kayak nantang gue. Loh, kok Puasa nantang kan gue? itu? Puasa, bulan puasa. Malam-malam. Kok ada ya? Ini sebenarnya kalau bisa dilihat ceritanya dari bulan-bulan puasa juga loh. Kayak bulan puasa tuh ada sesuatu gitu dalam diri gua. Tapi yang begini-begini, yang sukanya. Ya kan? Habis itu gua matiin kan flashnya. Masih ada itu bayangan di situ. Dibentur lagi, tuh. Wah, kagak beres, gue bilang. Kira, gue cabut kan. Nah, gue, lo tau kan depan gue tuh ada kaca lagi kan, sebelah, apa, ruang tamu nih. Kaca depan. Gue ngintip dari situ. Gue liat beneran orang apa kagak. Gue ngintip emang, sebenernya kagak ada apa-apaan. Gue balik lagi kan ke kamar itu. Bayangannya masih ada. Duh, anjing, Tapi ini masih gue. gedor gak? Enggak, dia gak gedor. Diam Dia doang. gak gedor kan. Diam doang. Terus gue intip lagi.
Ini kagak ada orangnya. Aku lihat dari kamar ada bayangannya, gue bilang ya. Akhirnya gue ke kamar bokap gue tuh yang di tengah. Bangunin mak gue kan. Gue bangunin, mak gue juga kebangun. Bangun lagi, udah gue dor pintunya. Terus akhirnya bangun kan mak gue. Gue bilang tuh mak gue, sini deh mak sebentar, temenin. Kenapa emang? Akhirnya gue temenin tuh ke depan, gue buka pintu, gue lihat. Gak ada apa-apaan, terus gue ceritain kan ke mak gue. Tadi, yang dulu di sini tuh ada bayangan. Dan dia gedor-gedor kaca. Tuh, ini apa? Gue bilang gitu kan ke mak gue. Kata mak gue, bayangan apaan katanya. Bayangan kayak anak kecil, modelnya kayak anak kecil gitu, nggak tinggi. Karena kalau bayangannya tinggi itu pasti kelihatan lah gede. Bayangan kayak anak kecil, gedor-gedor dia bilang. Ini digedor kayak gini, gue nyampe gue tunjukin kan, kayak gitu. Orang maling kali, kata mak gue. Oh, maling katanya. Karena kan di depan tuh ada etalase kan. Mungkin dia lagi mau cari-cari barang apa di situ. Terus gue bilang, kagak ada orangnya. Jadi udah apa namanya? Udah ngecek dari sini jendela nih. Dilihat ke arah sana kagak ada orang. Tapi pas masuk dalam tuh ada bayangan. Mak gue bingung kan. Ini orang apa gitu kan. Udah tuh akhirnya ya udah biarin aja dah. Anaknya emang udah waktu mau ini kan mau sahur. Jadi mah gue akhirnya subuh. Bangunin ya sekalian masak. Gue ceritain ke bokap gue. Bokap gue sih pikirannya pasti itu maling. Ya karena kalau diceritain ya mungkin mereka menganggap ya itu pasti maling. Tapi ya kalau buat gue yang ngerasain itu sendiri itu kayak ya bukan maling gitu. Karena wujudnya nggak ada, cuma bayangannya itu. Bayangnya tuh kayak jadi dada dari dada sampai atas doang kepala. Karena kan kehalangan itu kan etalase. Badannya ke bawah itu kehalangan etalase jadi nggak kelihatan. Itu yang pengalaman baru kemarin sih. Belum lama itu, bulan puasa kemarin. Sebenarnya ada satu lagi nih. Ceritanya dari adik gua. Ini adik waktu gue. Iya adik gua. Adik gua nih. Jadi ini kejadiannya sore juga. Sore menjelang maghrib lah. Jadi tuh di kampung gua yang ini nih di Cimandi kan lo tau lah. Istilahnya rumah masih jarang ya kan. Masih banyak kebun-kebun, sawah-sawah gitu kan. Bokap gue nih punya kenalan sama Abri. Pak Abri, pensiunan Abri. Gue biasa nyebutnya Pak Abri lah. Bokap gue juga biasanya nyebut Pak Abri. Nah, FYI aja nih, Abri ini ternyata bapaknya yang dulu pemeran ini, Cak. Wiro Sableng, 212.